Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan daily workout saya yang hari ke-47 sekarang ya. Kita masih lama ke hari 90. Hari ini kita latihannya cuman pull up ya. Pull up 5 kali dengan beban seperti biasa 10 kilo ya. Pull up 5 kali dilanjut dengan chin up 5 kali dan dilanjut dengan strike dips 5 kali. Bukan 5 kali, 10 kali aja ya. Gimana caranya? Kita langsung let's go. Yang lain juga mulai sendiri ya. Oke, kita mulai. Oke. Kalian udah tahu kan? Kalian mulai aja enggak apa-apa bareng. Masuk film kali. Oke, tadi adalah gerakan pull up dan chin up. Masing-masing 5 kali. Lanjut dengan gerakan strike dips ya. Itu matiin dulu sebentar musiknya. Saya mau syuting dulu. Kita strike dips ya. Strike dipsnya 10 kali cuy. Fungsinya strike dips buat apa sih? Supaya dada kita lebih padat ya cuy ya. Dan bahunya tentu saja dan tricepnya juga. Serta biar keren. Oke. Jadi kalau olahraga gini, have fun aja ya. Kita buka baju deh, nanti ada yang ngomel lagi. Kita buka baju dulu supaya orang-orang pada komen. Kok badannya kecil bang, ngapain buat channel YouTube? Ya biar dapat duit sih. Oke. Strike dips kita bisa lakukan di media tiang Australian pull up ini ya. Atau kita bisa langsung di atas tiang pull up kalau bisa pull over. Nah, berhubungan saya pakai beban yang 10 kilo. Jadi saya menggunakan tiang lebih pendek saja. Atau yang di sini juga bisa. Tolong kasih lihat. Ini lebih pendek ya. Tapi berhubungan saya ingin bebannya biar kuat yang ini. Oke? Kita mulai. 10 kali saja. Ketika turun, dekatkan dengan dada juga, oke? Mulai. Tadi udah 9 atau 10 sih. Tambah 2 lagi deh. Saya lupa cuy. Kan terlalu bersemangat kita ya. Nah, untuk hari ke-47 setnya cukup itu saja ya. Terus kalau ada yang bertanya, dilakukan berapa set? Seperti biasa, kita melakukan kalau set harian itu 4 set saja sudah cukup ya. Terus ada lagi yang bertanya, bang itu kenapa sih pakai beban terus biar apa? Ketika kita latihan menggunakan beban, itu akan menambah volume badan kita. Lebih berisi ya bro ya. Kalian bisa bedakan sendiri hari pertama saya dan hari saya yang ke-47 ini. Perbedaannya gimana? Bisa lihat sendiri ya. Apalagi kalau dari belakang. Pokoknya gitulah. Jadi buat kalian yang masih mengikuti challenge IAK workout ini, tetap lanjutkan. Pasti ada hasilnya. Yang penting pola tidur kalian diatur dan pola makannya juga yang pasti diatur. Jangan banyak bucin ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila dirasa bermanfaat, video silakan like dan share videonya serta subscribe channel saya supaya saya jadi YouTuber terkenal. Oke, dan jangan lupa follow Instagram saya di @anggabarstar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics. Bye.